بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله نصيرا واشهد ان لا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اخوان في <applause> الدين ارشدني الله واياكم الحمد لله بعد kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Mujah Al Mujahidin Wonosalam. Semoga pertemuan kita kali ini dan pertemuan kita sebelum serta setelah setelahnya akan menjadikan saksi kelak di hari kiamat bahwasanya kita pernah bertemu dalam suatu majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah arsyadani Allah wa iyyakum, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan risalah dakwah kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam di ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan sendiri bahwasanya asyaddul balai al-anbiya bahwasanya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sayyidul Sayyidul Mursalin tuannya atau pemimpinnya para para rasul pemimpinnya para anbiya dan beliau yang mengatakan bahwasanya asyadul As balai al anbiya seberat berat ujian adalah ujiannya para para nabi disitulah Keunikan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bertahan dalam segala cobaan dan ujian agar risalah dakwah ini tetap ter, tersebar di muka bumi ini, sehingga kita yang jauh generasinya setelah kurun waktu berlalu, kita masih mendapatkan cahaya keislaman terse, tersebut. Dikarenakan Pak Bu, nanti di akhir zaman itu ada suatu kaum yang tidak mengenal Islam sama, sekah, sama sekali. Bahkan diriwayatkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu ada yang ber, ada yang bertanya kepada kakeknya. Apa itu la ilaha illallah? Kakeknya menjawab, "Dulu, dulu sekali aku pernah mendengar bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini pernah diperjuang, pernah diperjuangkan." Sampai se apa segorip itu atau Gorib itu apa bahasa Indonesianya? gorib asing. Sampai seasing itu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelak di akhir zaman. Itulah generasi-generasi yang tidak tersentuh oleh cahaya Islam. Maka keislaman kita pada zaman ini, pada waktu sekarang ini, patut kita syukur, patut kita syukuri. <tuh> jamaah sekalian, jamaah Masjid Mujahidin yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita akan membahas kitab yang dikarang oleh Imam Yahya ibnu Sharaf An Nawawi yang bernama Al Arba Al Arbaun atau Al Arba'in An Nawawiyah Pak Bu kitab Al Arbaun atau 40 hadis itu sebenarnya banyak nggak cuma Arba'in milik Imam An Nawawi saja akan tapi kenapa yang paling masyur adalah miliknya Imam An Nawawi sebagaimana Imam Malik itu pernah mengarang kitab yang bernama Muwatta. Kitabnya Imam Malik, kitab hadisnya Imam Malik itu pernah diberi nama Muat Muwatta. Suatu ketika ada muridnya yang protes. Wahai Imam Malik, sudah banyak sekali kitab yang diberi nama Muat Muwatta. Kenapa engkau memberi nama kitab hadis kitab hadismu dengan Muwatta juga? Padahal sudah banyak kitab Muat Muwato. Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? Kata Imam Malik, ya, "Maka ya yabqa." Apa saja yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal, dan apa saja yang diniatkan untuk selain Allah akan hi hilang ditelan masa. Makanya, satu kitab ketika kita menyebutkan kitab muatok yang paling masyur itu milik Imam, Imam Malik Rahimahullah, seperti halnya Al-Arbaun, ketika kita mungkin menyebutnya di masyarakat awam yang tidak pernah mengkaji Al-Arbaun, atau mungkin orang yang baru pertama kali mendengar Al-Arba'un pasti yang didengar adalah kitabnya Imam An Nawawi. Di sana ada kitab Al-Arba'un Al-Ajluniyah, ada kitab Al-Arba'un ya, Fil Adab, ada kitab Al-Arba'un Fil Quran, ada kitab Al-Arba'un Fil Jihad. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jemaah Masjid Mujahidin yang senantiasa diberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan hadis yang ke Keberapa berapa Pak Bu? 12 atau 9? 9 sudah lewat dua, dua pertemuan yang lalu. Kemarin kita bahas tentang hadis yang ke-10. Kita masuk hadis, eh, kemarin kita bahas hadis yang ke-11. Tentang apa kemarin hadis yang ke-11 Pak Bu? Hah? tentang alwarok dan tarkus ya, tentang al alwarok suatu kehati-hatian dalam mengambil lang langkah dan tentang meninggalkan suatu perkara yang sifatnya syubhat atau ant, e, tidak jelas antara kehalalan dan keharo, keharumannya. sekarang kita masuk ke hadis yang begitu menarik hadis yang ke-12 dari kitab Al-Arba'in Anna An-Nawawi kita mulai ya Pak hadis Usaniyata Asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Siapa Abu Hurairah ini, Pak? Abdurrahman ibnu Sakhr. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau dinamakan Abu Hurairah dikarenakan hobi memelihara ku, kucing. Akan tetapi hobinya tersebut tidak menghalangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tetap menuntut ilmu dan berprestasi dalam is Islam. Salah satu contoh dari Abu Hurairah adalah kita boleh memiliki hobi sebagai orang is Islam. Hobi apapun itu yang hukumnya mu mubah. Akan tapi kita harus kita, uh, jangan sampai hobi tersebut menghalangi kita untuk menuntut il ilmu. Abu Hurairah, asal mana? Asal negeri Yaman. Salah satu sahabat yang uh, dari satu satunya orang dari kabilah Ad Daus yang mau memeluk is Islam sampai nabi pun keheranan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Min husni dari kebaikan islamil mar'i atau dari Min husni islamil mar'i Itu bagusnya kalau bahasa Indonesia diartikan apa Pak Bu? Dari salah satu kebaikan Islamnya seseorang Atau bagusnya Islam seorang Muslim ya, ya, Tarkuhu ma la ya Yaitu meninggalkan Tarkuhu meninggalkan Ma la ya Sesuatu yang tidak bermanfa bermanfaat Hadisun Hasan Hadis ini Hasan Rawah Tirmidzi diriwayatkan oleh Imam at tirmidhi Abu Isa Muhammad e, Ibnu Isa wa ghairuhu kaedah dan yang lain juga demikian. Hadis ini Pak, Bu. Ya. Hadis ini dikatakan bahwasanya ada beberapa hadis yang mencakup segala adab-adab dalam Islam. Dan hadis ini menyatakan bahwasanya min imani wal islami dari salah satu sempurnanya iman seseorang atau sempurnanya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi baginya atau sesuatu yang tidak memiliki madorot atau berbalik manfaat untuk untuk dirinya. Salah satu contoh sesuatu yang tidak bermanfaat yang terjadi sejak dahulu hingga sekarang adalah Tanafus. Apa itu tanafus? Yaitu suatu pembicaraan atas suatu perkara yang besar. Sebenarnya dia tidak memiliki tempat untuk berbicara pada perkara tersebut. Kalau dalam kalau ketika kita belajar hadis di di, di Sudan, kita pernah mendapatkan kaidah ad la ya. Seorang yang lemah Perawi yang lemah itu, Pak Bu, itu nggak bisa mengatakan perawi lain itu lem, lemah, riwayatnya. Ya. Misalnya ada seseorang yang eh, dikatakan bahwasanya ia adalah perawi yang lem, lemah, dia tidak boleh mengatakan orang lain lemah meskipun dia doif juga dalam periwayah, periwayatan Mengapa? Dikarenakan fakidus Shayilayuati. Seseorang yang tidak memiliki itu tidak akan bisa memberi. Dan ini terjadi banyak sekali pada zaman, ki, pada zaman kita. Banyak orang yang baru belajar Islam atau mungkin be mengikuti beberapa kajian sudah ya, menjatuhkan atau mengatakan bahwasanya Ustadz atau Sheikh Fulan atau Ustadz Fulan sesat atau tidak bah, tidak baik. Dan ini terjadi banyak banyak sekali. Padahal kalau dibandingkan antara kader keilmuan dan keimanan antara keduanya, kita tahu mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah lemah makanya sampai dua orang yang sama-sama doif itu nggak bisa mengatakan bahwasannya orang lain itu do doif lemah meskipun dia sebenarnya memang lemah yang berhak mengatakan dia adalah orang lemah dalam periwayatan hadis itu adalah orang yang memiliki keilmuan tentang ha, hadis ini hal ini termasuk perkara yang tidak bermanfaat bermanfaat memperdebatkan sesuatu yang bukan tempatnya untuk dia perdebat Ya. mungkin terjadi di setiap waktu ya. mana yang lebih ahsan atau mana yang lebih utama antara rukyatul hilal dan hi hisab ya. padahal hal tersebut sudah didiskusikan oleh para ulama zaman dahulu dan sudah diselesai diselesaikan ya. kemudian datang beberapa orang-orang setelah itu memperdebatkan bahwa bahwasannya ini yang lebih utama ini yang lebih utama ya. ada terjadi seperti itu banyak, ya. bah padahal dia belum pernah mempelajari kitab-kitab yang berkenaan tentang penentuan awal bu, awal bulan. makanya itu pak bu, ini termasuk suatu hal yang tidak bermanfaat atau bahkan menimbulkan madorot suatu bahaya bagi dirinya sendiri dan orang orang lain. dikarenakan permasalahan tersebut atau perdebatan antara orang-orang itu akan disimak oleh orang lain juga. maka Hadis ini, kebanyakan para ulama itu mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat pada hadis ini adalah min kalamin, min kalamin lahwi, min lahwil kalam dari sesuatu perkataan yang tidak bermanfaat. Dan salah satu sesuatu yang dikatakan tidak bermanfaat adalah melihat perkara oranglah orang lain, atau mungkin bahasa kasarnya Eh, maaf sebelumnya. Ikut urus uh, uh, urusan orang lah, orang lain. Ikut campur urusan orang lah, orang lain. Dia ingin mengetahui apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia permasalahkan. Bermasalah, Ini dikatakan oleh beberapa ulama, termasuk sesuatu yang malah yanihi, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi bagi dirinya. Ada hasil apa yang akan dia dapatkan ketika dia sudah mengetahui urusan orang lain tersebut mungkin perkara keluarganya atau mungkin perkara ya, pertemanannya atau sesuatu yang lain. Al kalamu fi mala yakni suatu perkataan yang tidak bermanfaat itu akan berdampak kepada orang yang mengatakan Pak Bu. Dampaknya apa? Ya. Dampaknya adalah karohiyatun nas. Dia akan dibenci oleh banyak oh, orang dikarenakan sesuatu yang tidak bermanfaat bermanfaat tersebut terlebih lagi sesuatu yang tidak bermanfaat tersebut berupa suatu perkata-perkataan al waktu dan ter, atau terhabisnya atau habisnya waktu ya waktunya menjadi sempit dikarenakan dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bermanfaat ingin tahu apa yang sedang dilakukan orang lain mengatakan sesuatu yang tidak ada fawaidnya atau mungkin melakukan suatu hal yang tidak menjadikan dia beruntung atau memiliki manfaat manfaat tersebut. Wakos suatu lukuluk dan salah satu dampak dari suatu yang bermanfaat ketika dilakukan oleh seorang muslim itu akan menjadikan hatinya itu ke keras. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai suatu kaum, dan ini menjadikan indikasi bahwasanya dia mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak Bu, ketika Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai suatu kaum, dia tidak Allah Subhanahu wa taala tidak akan langsung ya mengazab mereka dengan berkurangnya suatu materi atau mungkin dengan suatu bencana ya yang menimpa mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah murka, ya, yang diturunkan itu terkadang bukan berupa azab saja ya, Akan tapi apa? akan tapi inna min alamati sukhtillah salah satu indikasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada suatu kaum ayyush yanfa dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bermanfaat sampai kemudian salah satu indikasi hati yang sudah keras yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala indikasi ketika ia tidak disukai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala Dijadikannya ibadah yang dia laksanakan itu tidak terasa nikmat, dia tidak bisa merasakan nikmatnya ketika beribadah. Air matanya sudah kering ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun doanya itu di sepertiga malam. Makanya kadang kita perlu meraba-raba tentang diri kita sendiri. Ketika kita sudah tidak bisa merasakan betapa nikmatnya atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita tetap bisa menjalankan ibadah, kenikmatan sehat ketika kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta segala hal yang kita perlukan. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan atau mungkin memberikan sesuatu yang lebih baik daripada kita, maka bisa jadi itu adalah termasuk kerasnya hati atau terjauhnya diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan salah satu azab yang diberikan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mengerikan adalah. Ya, dijadikan hati itu tidak bisa lagi merasakan nikmatnya beribah, beribadah. Maka kita tahu dari sini bahwasanya adab yang paling keras dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan berupa bencah, bencana. Ya, bukan berupa hilangnya mungkin harta kita, dipisahkannya kita dari orang yang kita cintai. Bukan. Bahkan adab Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa bencana ketika bencana tersebut menjadikan kita ingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala akan tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dampak dari sesuatu hal yang mala yaknihi ya, yaitu qaswatul qulub, kerasnya kerasnya hati. Ikhwani arsyadani jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang yaanihi atau sesuatu yang tidak berfaidah bermanfaat buat kita, kan ada ya, ashab, asbabu, mahabbatin, nasi, ilaina, itu bisa menjadikan kita dicintai oleh orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang di dekat kita. Ada salah seorang yang hidup di zaman tabi'in ada beberapa ikhtilaf. Beliau ini dikatakan tabi'in atau mungkin atba'ut tabi'in. Yang bernama Ahnaf Ahnaf ibnu Qais. Ada seorang tabi'in yang diikhtilafkan, yang diperselisihkan dia hidup di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ada seorang yang bernama Ahnaf Ibn Qais. Mu'awiyah Mu'awiyah radhiyallahu anhu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan tentang Ahnaf ibnu Qais. Dia adalah Sayyidu Bani Tamim. Ya. Siapa Ahnaf ibnu Qais? Dia adalah pemimpinnya Bani, Ta, Bani Tamim. Mungkin kalau kita sekarang bisa katakan Wanosalam ini punya pemimpin besar. Mungkin. Contohnya mungkin Pak Rahmat. Ya. Mungkin. Ya. Ahnaf ibnu Qais ini pemimpinnya Bani, Ta, Bani Tamim. Ya. Suatu, suatu ketika Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang nantinya akan menjadi khalifah dari Bani Umayyah. Dia mengatakan, "Idza ibnu Qais." Ya, kalau seandainya Ahnaf ibnu Qais ini marah, ya, maka seratus ribu orang dari Bani Tamim akan ikut mah akan ikut marah. Ya, tanpa menanyakan kenapa dia marah atau atau tanpa menanyakan atas dasar apa dia marah para kaumnya akan ikut serta dalam kemarahannya Ahnaf ibnu ibnu Qais sampai suatu suatu ketika datang seorang yang menanyakan wahai Ahnaf ibnu Qais apa yang menjadikan orang-orang ini mengikuti kemarahanmu ketika engkau mah engkau marah apa kata ibn, Ahnaf ibnu Qais Fakola Bitar kimalayaani ini kama yaitu dengan menjadikan diriku meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat sebagaimana dirimu belum bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat seperti pertanyaanmu kepadaku. Kenapa? Kenapa demikian? Dikarenakan Ahnaf ibnu Qais ini terkenal meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, suatu kaumnya atau satu kaumnya. Itu paham betul. Bagaimana Ahnaf Ibnu Qaif ini bersih, bersikap. Dia tidak akan marah kecuali atas suatu yang bermanfaat, bermanfaat, atas suatu yang perkaranya itu be besar. Atas suatu perkara yang be besar. Maka ketika itu semua rakyatnya atau seluruh rakyatnya bisa, meyak bisa meyakini atau bisa yakin bahwasanya Ahnaf ibn Kaif ketika marah itu pasti marah atas dasar suatu yang serius. Sampai kemudian yang dia katakan ketika ada seorang yang bertanya apa tadi? Bitar kimala yakni ini dengan dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi bagiku. Dan salah satu hal yang menjadikan kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat adalah jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ada ada beberapa makna hadis yang akan kita sebutkan bahwasanya tarkuhu atau atarku At meninggalkan sesuatu yang bermanfaat ini di beberapa syuruhat atau di beberapa kitab yang menjelaskan tentang hadis tersebut Pak Bu. Itu bitarki ma la minal yaitu dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya dari perkara-perkara yang sifatnya ha, haram karena kan ketika kita mungkin melakukan suatu perkara yang haram itu nggak akan bermanfaat bagi kita. Akan tapi akan menimbulkan mato matorot. Ya, kerusakan ya, dan marabah marabahaya. Dosa ya. Mungkin matorot-matorot yang lainnya juga. Wa <tuhum> dan juga tarku huma meninggalkan sesuatu yang bermanfaat itu berlaku juga minal makruhat dari perkara-perkara yang diben, dibenci entah itu dibenci oleh manusia ataupun dibenci dalam ajaran syariat is, Islam. Ya. Kalau minal muharramat itu contohnya apa Pak? Yang perkara-perkara yang haram tadi itu. Kalau dari min wilkalam, kalam dari perkataan yang tidak sebaiknya. Ya. Al-ghibah membicarakan orang lain. Ya. Kalau minal makruhat sesuatu yang dibenci. Itu bisa jadi di antara manusia seperti halnya gibah tadi. Ya. min azli syara' kalau seandainya dari syariat itu bisa jadi sesuatu perkataan yang memang tidak ada fawa fawaidnya. Wa minal mustabihat dan juga dari perkara-perkara yang sifatnya itu syub, syubhat. Dari perkara yang sifatnya syub, syubhat, kita harus meninggalkan meninggalkannya. Wa min fudhul dari berlebih-lebihannya kita ketika kita melakukan suatu amal yang sifatnya itu mu, mubah ya terlalu banyak tidur atau mungkin terlalu banyak makan itu termasuk hal-hal yang bermanfaat atau enggak bermanfaat ya. mungkin sesuatu yang bermanfaat ketika kita merasakan le, lelah akan tapi ketika kita hidup hanya untuk tidur makan akan itu, itu akan termasuk dari sesuatu sesu, hal yang sifatnya tidak bermanfa, bermanfaat bermanfaat sampai hal yang seperti ini dibahas dalam Islam. Dan seperti halnya yang sudah kami sampaikan bahwasanya wa aktsaru ma dan ulama ketika membahas satu hadis ini, Pak, Bu. Itu sekian banyaknya para ulama itu kebanyakan dari mereka mengatakan atau menjelaskan hifdzul lisani an lahwil kalam, kalam, menjaga perkataan dari menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, sia-sia. Menjaga perkataan yang sia-sia, sia. Ikhwani fiddin arsyadani Sampai di sini hadisnya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini hadisnya pendek, Pak. Kalau seandainya saya panjangkan mungkin jamaah akan bosan. Kira-kira ke dalam satu pertemuan boleh bahas dua hadis atau tidak? Boleh boleh atau mungkin satu hadis saja kita bahas secara rinci. Saya tadi kepikiran pak bu, ini hadisnya pendek banget. Mungkin kalau terlalu panjang menjelaskannya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Melelahkan. Kemungkinan yang kedua, jamaahnya ngantuk. Kemungkinan yang ketiga, waktunya habis untuk bahas satu hadis yang pendek. Akan tapi pak bu, ikhwah sekalian hadis ini ada seorang ulama dari negeri Maghrib atau mungkin dari negeri Mauritania al Qayrawan namanya adalah Muhammad ibnu Abiza ibnu Abi Zaid beliau bermatahabkan Maliki beliau pernah mengatakan bahwasanya ada bil khair perkumpulan atau semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW berupaha hadis yang mencakup tentang adab-adab kebaikan atau mencakup tentang kebaikan sikap manusia ketika dia mau melakukan hal tersebut itu termaktub atau tertera dalam empat, H, empat hadis dan keempat empat hadisnya ini ada di dalam kitab al arba al arba'in apa itu pak bu salah satunya adalah hadis ini hadis ini yang pertama adalah hadis yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim Faliyakul khairan Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan hari akhir, maka hendaklah dia diam atau berkata dengan perkataan yang baik. Hadis yang kedua adalah hadis ini, yang mencakup tentang adab-adab kebaikan Islam. Hadis yang ketiga itu hadis setelahnya, pak bu. Hadisnya apa? akhihi ma Seorang itu tidak bisa dikatakan dia beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sedih sendiri. Dan hadis yang keempat yang mencakup tentang adab-adab atau semua adab kebaikan adalah perkataan seorang laki-laki yang menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, Wahai Nabi, berikanlah aku nasihat atau berikanlah aku wasiat, aus sini. Apa kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Latak, latak Janganlah engkau mah, janganlah engkau marah. Empat hadis ini Pak Bu, ini mencakup semua adab kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadis meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Hadis setelahnya Pak Bu, mungkin kita bahas matanya aja ya. Ini Isya berapa menit lagi? Sampai 45 ya? mungkin kita bisa membahas satu hadis setelahnya hadis setelahnya yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir oh bukan ya la yu'minu ahadukum an abi hurairah dari abu hurairah juga oh, abu hamzah an Nawawi, an Hamzah, -na <tuh> an Abi Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu Hamzah Dia adalah Hamzah, dia Malik Ini seperti pembahasan sebelumnya seperti pembahasan sebelumnya, Hasan Hasan. bapak bapaknya Hasan. Sekarang Abu Ham, Abu Hamzah yaitu bapaknya Ham, Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bernama asli kan adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini Pak Bu. Dia dikirim oleh ibunya sendiri ya untuk menjadi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ibunya Anas bin Malik ini ketika mengirimkan Anas bin Malik kecil untuk belajar uh, untuk hidup menjadi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya Anas bin Malik kecil, ya, "Wahai Nabi, Aku memiliki seorang anak bernama Anas bin Ma Anas bin Malik. Jadikan ia pembantumu untuk ikut serta dalam kehidupanmu sehari-hari di rumah di rumahmu. Ini seorang ibu yang cerdas. Kenapa cerdas? Dikarenakan ini bentuk alibi ibunya saja. Ia ingin agar anaknya itu menuntut ilmu dari Muhammad dari Nabi Muhammad SAW secara to, total 24 jam non stop dan gra, gratis agar agar dia Anas bin Malik kecil ini mengikuti akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan pendidikan dari langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makanya ketika besar Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menjadi seorang ulama ulama yang besar dari kalangan para para sahabat dan Anas bin Malik ini termasuk dari para sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak seperti halnya Abu, Abu Hurairah radhiyallahu RA. anhu Beliau membersamai Nabi Muhammad SAW menjadi khodim atau pembantunya Nabi Muhammad SAW itu sekitar 10 tah 10 tahun. 10 tahunan bersama dengan Nabi Muhammad SAW tidur bersama Nabi di rumahnya Nabi dan kemana-mana ikut nah ikut Nabi Muhammad SAW atas perintah siapa pak bu? Atas perintah ibunya sendi sendiri. Kata ibunya suruh jadi pembantu di rumah tapi niat dalam hati terdalam ibunya untuk belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bahwasanya tidak beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya kalau di sini diartikan sehingga dia mencintai untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis ini Pak Bu, ini salah satu yang dikatakan oleh Ibnu Abi Zaid tadi. Termasuk dari hadis yang mencakup seluruh adab-adab kebaikan dalam Islam. Ada seorang tabiin yang bernama... Ibrahim ibnu Mihron, beliau ini akwar, matanya juling, pak bu. Ada seorang tabiin yang bernama Ibrahim ibnu Mihron, yang matanya ju juling atau akwar. Beliau memiliki seorang murid bernama Sulaiman al amash yang matanya bu buta. Jadi gurunya juling, anaknya eh, muridnya bu buta. Suatu ketika. Ibrahim Ibnu Mihran ini mengajak muridnya Sulaiman al ya, bukan suatu ketika akan tapi setiap hari ya Sulaiman Ibnu Mihran ini diajak gurunya Ibrahim ya, untuk berjalan ke masjid secara bersama-bersamaan sampai suatu ketika ada yang mengatakan kepada mereka berdua lihat itu ada dua orang saling tuntun menuntun yang satunya juling dan yang satunya Bu yang satunya buta. Ya. Apa kata Ibrahim an Nakhoi? Ya. Surah Ibrahim ibnu Mihran an Wahai Sulaiman, hei Sulaiman, ya. besok kita jangan lewat sini lagi. Ya. Kita cari jalan lain. Ya. Kita cari jalan lah, jalan lain. Apa kata Sulaiman yang muridnya Ibrahim ibnu Mihran an tadi? Kenapa? Ya. Kenapa? Dikarenakan ada orang yang menghinaki, menghina kita. Kenapa kita harus mencari jalan yang lain? Kita bisa mendapatkan pahala karena kita bersabar atas ejekan mereka. Kemudian mereka mendapatkan dosa karena mereka mengejek kita. Kata Sulaiman Al-A'mash. Apa kata Ibrahim? La. Ya, enggak. Nu'jaru atau naslamu wa ya. yaslamun khairun min an naslamu wa la yaslamun. Wahai Sulaiman, kalau seandainya kita selamat dari dosa Allah Subhanahu wa taala dari dari neraka Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka juga selamat itu akan lebih baik bagi kita daripada mereka berdosa ketika mengajak kita sedangkan kita berpahala ketika kita bersah, bersabar ya. maka maka dari situ Sulaiman al amas tadi meminta Ibrahim An-Nakhai ya, muridnya oh bukan Ibrahim ini gurunya ya, Sulaiman adalah muridnya Ibrahim meminta kepada Sulaiman untuk besok mencari jalan lain agar tidak lewat situ situ lagi. Kenapa? Dikarenakan ia betul-betul menghayati akan hadis Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang berbunyi, "La minu ahadukum hatta li ahihi li ahihi ma li ya. tidak beriman seorang di antara kita sampai kita itu mencintai orang lain yang dia termasuk saudara kita seis, seislam seiman seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri kita menginginkan di diri kita itu terlepas dari do dosa, dari maksi dari maksiat. Begitu juga kita menginginkan untuk saudara kita agar mereka terlepas dari dari do dari so, dosa. Makanya dikatakan kepada Sulaiman Al-Amas ya, agar ia mencari jalan yang lain. Ya, bahwasanya ketika kita selamat dan saudara-saudara muslim kita selamat, maka itu akan lebih baik daripada ketika kita selamat sendirian sedangkan saudara se-Islam kita tidak selamat tidak selamat mendapatkan do dosa ya. Makanya Pak, Bu, kalau seandainya kita memiliki satu doa ijabah yang paling mustajab, itu kita kira-kira kita akan minta apa, Pak, Bu? Ridhonya Allah. Ya. Kalau bapak-bapak kira-kira minta apa? Uang. <laughs> ya. Ya. Kalau murid-muridnya Imam Ahmad, ya itu pernah berandai-andai demikian juga. Ya. Kalau seandainya ada satu doa paling mustajab, ya, itu bukan uang, bukan yang lain-lain dari perkara dunia. Mereka meminta untuk masuk ke dalam sur syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menanyakan kepada gurunya Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad bin Hambal, kalau seandainya engkau memiliki satu doa yang paling mustajab, apa yang akan engkau minta? Kata Imam Ahmad bin Hambal apa? Aku menginginkan agar Allah memberikan rizki kepada umat ini seorang pemimpin yang soleh. Kenapa Imam Ahmad menginginkan seorang pemimpin yang soleh, Pak Abu. Dikarenakan seorang pemimpin yang soleh dia nggak hanya soleh untuk dirinya sendiri, ya. Dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala secara sendiri, sendirian. Dia akan mengajak seluruh rakyatnya untuk mengajak berbondong-bondong memasuki jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Ahmad bin Hambal tidak mem tidak meminta untuk dimasukkan ke dalam jannah. Akan tapi agar Allah merizkikan kepada umat ini seorang pemimpin yang soleh, yang nantinya kesolehan itu dapat menular kepada seluruh rakyat rakyatnya. Maka dari itu Pak Bu, ya, mintalah agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sama-sama saling mencintai saudara kita seislam, seiman, agar kita kelak dimasukkan ke, ke, dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala secara bersamaan kembali. Ya. Makanya kalau boleh saya tambah satu ayat lagi Pak Bu. Ya. Cukup nggak kira-kira waktunya? Ada satu keluarga yang kemudian ketika dulu setoran ke guru-guru kami, itu sampai kita diajak untuk menghayati sekali. Dalam surat Atur ayat, lupa ayatnya. Bagaimana ayatnya Ustaz? Ada seorang keluarga, yang dimana keluarga tersebut berbondong-bondong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. amanu wa Ini ahli kiraat dari Mesir, Pak Bu. Ini qiraatnya. Wal ladzina amanu wa taba'athum durriyyatuhum biimanin alhaqna bihim durriyyatahum. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Kullu umrin bima kasabuhin. Ada salah seorang ada satu kelompok keluarga yang ketika di akhirat nanti itu semuanya dari anak, cucu, cicit, bapak, kakek, buyutnya itu masuk jen, masuk jannah. Apa gerangan yang menjadikan mereka itu memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Mereka saling menanyakan. Ya. Mereka saling menanyakan hal tersebut. Ya. Inna kunna min qablu fi ahlina Famanallahu alina wa waqana Kita sebelumnya ketika di dunia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita terjauh dari api neraka. Mereka memiliki seorang tokoh yang soleh. Seorang ayah itu adalah pemimpin bagi keluarganya masing-masing. Seorang laki-laki itu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan seorang istri perempuan itu menjadi pemimpin ketika suaminya tidak ada di rumah. Makanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepada umat ini seorang pemimpin yang, so, yang soleh. Salah satu doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah waj'alna lil muttaqina imama agar kita dijadikan bagi orang-orang yang bertakwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai seorang pemimpin. Dikarenakan seorang pemimpin yang soleh tidak akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala sendirian melainkan dia mengajak orang-orang yang dipimpin untuk masuk secara bersamaan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang tidak menginginkan agar saudara kita, istri kita, suami kita, ya, saudara-saudara kita, ayah ibu kita untuk tidak masuk jannah Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semuanya menginginkan agar kelak setelah mati bertemu kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan Pak Bu pada pertemuan kali ini insyaallah Uh, di, kemud uh, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis ini secara rinci kemudian lanjut ke hadis selanjut selanjutnya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karunia agar senantiasa mendapatkan kenikmatan darinya untuk senantiasa bisa menjalankan ibadah secara sehat walafiat di setiap waktunya dan kelak dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Mboten, mboten wonten Pak Bu. Nek mboten wonten nggih kita tutup sekian. Alhamdulillah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.